Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit coronavirus 19 atau COVID-19 ini saat ini kan sedang menjadi pandemi secara global ya, sudah menginfeksi lebih dari 1 juta penduduk di Indonesia dan sebagian besar memang alhamdulillah sifatnya ringan, namun ada beberapa juga yang sampai kondisi-kondisi kasus berat dan menyebabkan kegagalan organ tubuh sampai pada kematian. Nah, yang menjadi perhatian sekarang memang adalah bahwa salah satu hal yang menyebabkan beratnya gejala penyakit COVID-19 adalah melalui suatu perantara kondisi yang disebut sebagai badai sitokin. Ini yang nanti akan kita bahas, karena ternyata badai sitokin ini tidak hanya muncul pada penyakit COVID-19, tapi di bidang reumatologi kita sudah lama mengenal tentang badai sitokin yang muncul pada penyakit-penyakit autoimun. Dalam hal ini yang paling sering adalah pas penyakit rheumatoid arthritis dan penyakit lupus ya. Sistem imun kita ini saya coba membuat menjadi lebih sederhana, bahwa sistem imun ini seperti tentara ya, atau sistem keamanan yang menjaga kesehatan tubuh. Nah, pada kondisi normal ya, sistem imun ini dengan cepat akan mendeteksi adanya suatu invasi virus. Jadi kalau ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita atau bakteri, kemudian tentara ini akan seperti terpanggil ya, tentara sistem imun ini, dan melakukan perlawanan dan kemudian dengan cepat akan pergi dari medan perang tersebut setelah selesai pekerjaannya. Kita lihat di gambar ini ya, ada beberapa sel-sel gitu ya, kayak yang polisi misalnya itu regulatory T cell. Jadi ada T cell, ada B cell, ada natural killer cell dalam istilah kedokteran. Nah, itu sebetulnya adalah sel-sel imun atau tentara-tentara untuk imun kita. Kita tahu dulu tentang penyakit autoimun. Di sini tentara sistem imun ini tidak sempurna. Dalam hal ini mereka tidak bekerja sebagaimana normalnya. Karena tentara sistem imun ini menganggap sel tubuh sendiri sebagai lawan dan mengenali sebagai lawan dan kemudian melakukan penyerangannya. Pada proses perlawanan tersebut ya, ada yang kita sebut sebagai sitokin. Sitokin ini dalam bahasa kedokteran itu sebetulnya adalah suatu protein. Protein yang dihasilkan oleh sel-sel tentara imun tadi. Kita analogikan misalnya tentara itu adalah sel imun yang membuat surat untuk berkomunikasi dengan tentara-tentara yang lain dalam upaya untuk melumpuhkan target atau melumpuhkan lawan ya. Nah, sitokin ini ada macam-macam. Ada yang kita kenal sebagai proinflamasi, kita anggap sebagai surat yang meminta bala bantuan. Jadi ngajak ribut kira-kira begitu ya. Kemudian sitokin antiinflamasi atau surat untuk menyatakan musuh sudah kalah. Jadi kira-kira ya ini udah selesai perang. Kalau sitokin proinflamasinya lebih banyak daripada sitokin antiinflamasinya, maka peradangan atau peperangan itu terjadi di dalam tubuh kita atau dalam jaringan tubuh kita. Tentu saja kalau ada terjadi peradangan, akan ada timbul suatu kerusakan organ ya, sebagai efek sampingnya. Kerusakan organ itu kira-kira kayak kerusakan medan perangnya gitu. Perang di hutan, ya tentu saja pohonnya kebakar, rumputnya terbakar, jadi ada kerusakan yang timbul akibat peperangan tersebut. Pada kondisi yang normal, tentu saja sitokin proinflamasi dan antiinflamasi, jadi pro perang dan anti perang ini kondisinya harusnya seimbang. Tapi pada kondisi autoimun terjadi ketidakseimbangan di mana sitokin proinflamasi atau pro perang ini akan lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan yang antiinflamasi. Pada infeksi COVID-19, pada beberapa individu dan pada penyakit autoimun, surat meminta bala bantuan atau sitokin proinflamasi. Nah, makin banyak surat yang dikirim, makin banyak prajurit yang datang,
ke medan perang, padahal udah nggak ada musuhnya, terus dilakukan apa namanya peperangan ya, sehingga organ tubuh yang menjadi medan perang itu menjadi rusak. Inilah yang kita kenal sebagai badai sitokin gitu. Tentaranya perang sendiri, lawannya udah nggak ada gitu ya. Atau lawannya mungkin sedikit, tapi tentaranya kebanyakan, jadi kerusakannya pun jadi lebih berlebihan. COVID-19 virusnya mengenai ini adalah alveoli. Alveoli ini adalah gelembung-gelembung di saluran napas ya. Ini adalah ujung daripada saluran napas kita, bentuknya seperti gelembung-gelembung udara. Ini diinfeksi oleh virus COVID-19, kemudian ini ada sinyal-sinyal peradangan ya. Kemudian sama juga untuk autoimun, biasanya yang menjadi targetnya adalah sel tubuh normal. Kalau pada COVID-19 targetnya adalah si kuman atau virus COVID-19 ini ya. Kemudian ini tentara-tentaranya memproduksi surat-surat atau sinyal-sinyal peradangan tadi ya. Kemudian terjadi badai sitokin apabila terutama produksi sitokin yang anti perang atau antiinflamasi ini terhambat. Kok bisa sih dok? Yang proinflamasinya banyak banget atau yang pro perangnya banyak banget? Ya ini asal muasalnya si sel imun atau tentara yang tidak sehat ini gitu, tidak bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Jadi harusnya produksinya tidak berlebihan, ini berlebihan. Ini adalah gambar kira-kira jenis-jenis sitokin proinflamasi. Tujuannya semua untuk merekrut tentara-tentara lagi. Nah, badai sitokin yang menyebabkan peradangan di seluruh tubuh tadi maka dapat berujung pada rusaknya fungsi dari organ-organ tubuh kita. Yang paling membahayakan tentu yang mengenai paru-paru, sehingga kita kenal ada suatu kondisi yang disebut sebagai acute respiratory distress syndrome. Bahasa terjemahannya ya sindrom gagal napas akut ya, di mana paru-parunya akan mengalami kerusakan, tidak bisa lagi menyerap oksigen ya, gelembung udara paru-paru mengalami apa namanya kerusakan ya. Dan kalau kita periksa di laboratorium ya, kita akan menemukan banyak sekali sitokin-sitokin dan sel imun yang menumpuk pada jaringan paru itu ya. Samalah kayak medan perang, perangnya udah selesai, kita bisa lihat itu ada tentara-tentara yang gugur di situ ya, senjata-senjatanya ya. Bagaimana di saluran pencernaan, di saluran pencernaan juga bisa menyebabkan kerusakan sel-sel usus ya, sel-sel di saluran pencernaan dari sitokin tersebut, sehingga akan menyebabkan peradangan saluran cerna. Bentuknya bisa bentuknya diare, nyeri perut, sampai pada perdarahan. Ini sitokin proinflamasi atau surat yang pro untuk perang ya. Ini menyebabkan kerusakan di jaringan-jaringan otak, peradangan di jaringan otak menyebabkan sakit kepala, kejang yang berat kalau sampai ada penurunan kesadaran. Kalau misal di liver ya, gangguan fungsi liver ya, pasiennya juga ngerasa lemas terus ya, darahnya juga akan diturun. Kalau ke sendi yang menyebabkan nyeri-nyeri sendi sampai otot-otot sendi ya. Selain infeksi bakteri atau virus dalam hal ini COVID-19 dan autoimun, hal lain yang bisa menyebabkan badai sitokin adalah pada kondisi keganasan dan adanya pengobatan-pengobatan tertentu dan atau kondisi transplantasi, itu juga bisa mencetuskan badai sitokin. Nah, gimana sih dokter bisa mengetahui bahwa seseorang mengalami badai sitokin? Ini tidak mudah ya. Kita harus mengumpulkan berbagai gejala, kemudian penemuan pada pemeriksaan fisik dan nilai-nilai laboratorium pada pasien, sehingga kita bisa bilang, oh ya ini, kalau ini baru sebatas penyakit autoimunnya aktif. Kalau yang sini sudah sangat aktif dan sudah disertai dengan badai sitokin. Begitu juga dengan COVID-19 ya. Oh yang ini masih COVID ringan, ini COVID sedang. Nah hati-hati, yang ini COVID sudah dengan badai sitokin. Jadi dok, sebetulnya badai sitokin itu suatu penyakit atau bukan sih? Bukan. Jadi badai sitokin itu adalah respon tubuh dari suatu penyakit tertentu. Badai sitokin adalah suatu respon tubuh yang berlebihan akibat adanya sesuatu yang dianggap sebagai benda asing. Pada COVID-19, badai sitokin ini disebabkan karena aktivitas berlebihan sistem imun terhadap virus tadi, ya, kegagalan untuk mengirimkan sitokin anti radang dan berlebihan memproduksi sitokin pro radang atau pro inflamasi. Pada pasien autoimun, badai sitokin dapat terjadi meskipun tanpa COVID-19. Tanpa COVID-19, autoimun yang tidak terkontrol itu bisa juga disertai dengan kondisi badai sitokin.
ya. Kalau pasien autoimun kena COVID, gimana dok? Ya bisa juga badai sitokin, apalagi kalau autoimunnya belum terkontrol atau masih dalam kondisi aktif tinggi atau flare ya. Terus terang, untuk sampai saat ini belum ada bukti yang kuat yang mengatakan bahwa risiko beratnya atau badai sitokin meningkat pada pasien autoimun ya. Dan walaupun demikian, kita harus hati-hati ya, semua penyintas autoimun harus menghindari risiko terjadinya infeksi. Jadi risiko terpaparnya harus dihindari. Kalau dalam pengamatan saya sebagai pribadi ya, pasien-pasien gitu, kita lihat justru banyak loh pasien autoimun yang survive. Terutama, dan yang survive dari COVID-19 ini terutama mereka yang memang autoimunnya sudah terkendali, sudah remisi atau paling aktif sedikit gitu ya. Gimana cara mencegahnya agak sulit ya tentu saja ya. Ya jelas tadi kalau penyintas autoimun kita tahu kita punya punya risiko badai sitokin, kita usahakan tidak terkena COVID-19 ya. Mencegah COVID-19 yang berat dengan cara mengontrol aktivitas penyakit autoimunnya. Terus ada juga sih laporan bahwa vitamin D memiliki peranan untuk menghambat produksi dari sitokin yang menyebabkan peradangan. Jadi kadar vitamin D-nya ya. Terakhir sedikit mengenai obat-obatan ya. Sebetulnya obat-obatan ini digunakan untuk terapi obat-obat autoimun, namun bekerjanya lewat apa namanya proses regulasi sitokin tadi, sehingga tentu saja jika diberikan maka sitokin itu akan diregulasi dan badainya ini akan terkendali. Jadi ada kortikosteroid ya, tapi tentu saja dengan dosis yang lebih tinggi, kemudian imunoglobulin ya, kemudian obat-obatan yang memproduksi yang menghambat sitokin secara spesifik. Contohnya penghambat interleukin 6, tocilizumab, ini banyak kita pakai pada kasus-kasus rheumatoid arthritis. Tapi untuk COVID juga kita pakai ya, COVID dengan badai sitokin akhirnya kita pakai juga. Penghambat TNF, contohnya ada adalimumab, infliximab, ini banyak kita pakai untuk kasus rheumatoid arthritis dan spondyloarthritis. Ya, kemudian juga chloroquine juga digunakan walaupun efeknya sangat minimal ya, penghambat sitokin sangat minimal dibandingkan dua yang saya sebut sebelumnya. Itu kan ada ya orang juga yang setelah sembuh malah ya, setelah udah negatif malah terus kondisinya kok terus lama-lama makin berat dan jadi badai sitokin juga gitu ya. Itu ada juga bisa begitu ya dok ya, jadi long covid terus dia jadi badai gitu. Oh iya betul. Jadi pada pasien yang kan sudah negatif dok swabnya, kok COVID-nya tiba-tiba jadi berat gitu ya. Yeah. Nah itu tadi kita kembali ke slide yang pertama di awal tadi ya, bahwa si virus itu hanya sebagai trigger atau pemicu sistem imun yang tidak normal. Jadi virusnya sudah berhasil dieliminasi di medan perang, tapi karena sitokin atau produksinya tadi terlalu banyak, maka rekrutmen sel-sel imun tentara-tentara tadi tetap terjadi, iya. Jadi rekrutmennya tetap terjadi, virusnya udah nggak ada, udah mati. Tapi rekrutmennya tetap terjadi, gitu ya. Nah, si sitokin antiinflamasi ini nggak cukup untuk menghandle sitokin proinflamasi atau sitokin yang anti perang itu tidak cukup jumlahnya untuk menghandle yang pro perang, sehingga kalah. Jadi ayo rusak terus, rusak terus, rusak terus, rusak terus. Akhirnya yang dirusak adalah organnya. Sehingga virusnya sudah negatif, tapi kerusakan organnya berjalan terus. Nah, makanya di saat di kondisi seperti ini, dokter biasanya akan menambahkan obat-obat anti-sitokin tadi sebagai obat tambahan. Bukan obat antivirus, dok. Bukan, virusnya udah nggak ada. Tapi yang kita handle sekarang sitokin yang berlebihan tadi. Jadi dikasih obat anti sitokin, contohnya tadi ya anti interleukin 6 diberikan supaya sitokin dan prajurit yang over ini kebanyakan energi ya, kemudian merusak sel-sel tubuh sendiri berhenti gitu. Kira-kira seperti itu Dokter Dinis. Ya, jadi apa namanya kalau pada COVID-19 ini kan dia mau membasmi virus tapi terus akhirnya jadi over ya, terlalu excited kali gitu ya. Terus enggak mau berhenti gitu ya, susah berhentiin gitu. Akhirnya organ-organ kena dampak gitu ya. Tapi kalau autoimun emang ada error gitu ya, error jadi dia salah terus iya. Emang tujuannya menyerang organ gitu ya. Oke. Okay.
jadi kita sebut post COVID-19 autoimmunity. Jadi kita melihat bahwa sejumlah virus seperti CMA, virus influenza virus, herpes, hepatitis A, B dan C itu bisa men-trigger jadinya autoimun. Dan ini adalah berbagai penyakit yang bisa di-trigger oleh virus tersebut, mulai dari rheumatoid, SLE, Sjogren dan sebagainya. Ya. Nah, untuk SARS sendiri itu kita lihat. Ya. Oh, banyak ya, Pak. Iya. Jadi laporan-laporannya masuk bahwa ada kondisi autoimun yang muncul setelah SARS-CoV-2. Ya. Cukup banyak. Yang dari ya, masuk yang ini. Fatik, joint pain, Leigh syndrome, myalgia masih berkembang. Kemudian antifosfolipid juga, ya. Ini, ya. Nah ini teorinya memang adanya terjadinya inflamasi yang berat ya pada COVID-19 ya. Oke, ini kita lihat gambarnya itu, ya. Ini akan muncul berbagai macam atau antibody, ya. Dan kemudian bisa muncul berbagai macam penyakit autoimun akibat daripada COVID ini. Nah, ini hipotesisnya macam-macam. Iya. Berarti yang long COVID itu memang mungkin kemungkinan banyak juga di antara mereka itu autoimun ya, Prof ya? Iya, ya, bakatnya sudah ada ya. Apakah dari tanda titik genetik, tapi saya juga mengatakan genetik sudah berbakat seperti itu. Kemudian terpapar oleh COVID-19, seperti halnya terpapar oleh virus-virus yang sudah terbukti menyebabkan penyakit autoimun, terbentuklah autoantibody, kemudian terbentuklah penyakitnya. Penyakit yang sudah diderita bisa akan flare. Cuma yang menarik, kalau yang virus-virus yang lain kan berapa tahun kemudian ya? Ya. Nah, ini kok cepat banget. Cepat banget, Prof. Iya. Cepat banget ya. Cepat banget sudah muncul kondisi autoimun ini. Betul. Iya. Ya. Jadi ini kuat sekali antibodinya ya. Iya. Teorinya katanya ya kan ada dua hal kan, pertama inflamasi ya kan, yang kedua sitokin storm, jadi bentuk sitokin yang sangat berlebihan sehingga memacu semua proses inflamasi itu, kayak di kalau api kayak dikasih bensin itu jadi meledak. Iya. Luar biasa ya. Dan kita tahu bahwa penyakit penyakit autoimun risiko tertularnya 2 kali lipat dari sampai terjadi pada populasi normal. Dan kalau terpapar kemungkinan menjadi berat itu 3-4 kali dari yang normal ya populasi normal. Karena itu sebetulnya kita menganjurkan untuk mereka yang kita penyakit autoimun yang sudah stabil, terkontrol, itu sebaiknya diberikan vaksinasi. Ya. Tapi yang sementara ini dari kesatuan spesialis penyakit dalam, lebih banyak menggunakan yang vaksin Sinovac ya. Karena kalau yang lain kita belum tahu pengaruhnya ya. Termasuk yang kemarin disebut ya. AstraZeneca punya ya, menyebabkan hiperkoagulasi ya. Jadi pengumpulan darah ya, terutama juga saya juga kalau ada pasien autoimun yang ingin melakukan vaksinasi syaratnya stabil, kemudian saya berucapkan kemungkinan adanya hiperkoagulasi, kalau jelas masih ada inflamasi hiperkoagulasi ya belum berani memberikan, nantilah efek stabil itu sangat individual ya. Jadi lihatnya case by case, dan dalam stabil itu yang dimaksud saat ini mungkin remisi atau remisi aktivitas, tetapi dalam beberapa bulan terakhir ya. Jadi jangan sekarang baru kemarin flare kemudian sekarang tenang,
ya itu belum stabil karena nanti tiba-tiba flat lagi. Dan keadaan penyakitnya stabil bukan yang begini. Jadi mulai yang ringan sampai yang berat itu semuanya diberikan hidroksikloroquine. Mulai dari yang mild sebagai obat pertama, ya kita lihat hidroksikloroquine ini digunakan pada setiap tahap, sama dengan glukokortikoid. Ya. Jadi kalau kita lihat di semua tahap itu hidroksikloroquine harus digunakan karena hasilnya ternyata untuk survival pasiennya maupun untuk morbiditas pasiennya itu relatif lebih baik daripada kalau tidak menggunakan hidroksikloroquine. Perbedaan antara treatment dulu dengan treatment sekarang ya. Sekarang kan kita treat to target. Kita target untuk mencapai remisi ya. Kalau nggak bisa lebih, low disease activity. Ya. Kita lihat pertama kali memang kita memberikan pengobatannya seperti ya tergantung tingkatannya ya. Ringan sedang berat, kayak di bom dulu kemudian maintenance. Ya. Kalau dulu kan tergantung keadaan kliniknya, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, begitu. Ini ternyata yang perlu diperhatikan adalah kalau pengobatannya enggak continue, maintenance-nya enggak dijalankan terus, kerusakan organnya akan lebih besar. Ya. Sedangkan kalau kita bisa menjaga dia remisi, kalau enggak mungkin remisi, so low disease activity, ya rendah, ternyata kerusakan dari organnya itu jauh lebih sedikit ya. Mungkin berhenti makan obat lagi, berhenti ini akan menyebabkan kerusakan organ. Jadi penekanannya memang pengobatannya tidak bisa berhenti, tergantung kondisinya. Ya. Balik lagi tadi, risiko pun yang pertama, yang kedua adalah prednisolon itu, ya, glukokortikoid, baik oral maupun suntikan, lalu nanti berikutnya kan MTX dan asetilkolinnya. Jadi mungkin banyak kasus yang ringan ini menjadi berat karena berhenti makan obat. Kan kita mendengar banyak laporan, nggak mau lagi minum steroid, nggak mau lagi minum obat-obatan, nah kerusakannya cepat sekali. Ya, gitu. Jadi mau nggak mau harus minum hidroksikloroquine karena nanti paling nggak bisa mengurangi dosis dari steroidnya. Banyak yang kan jadi masalah karena terlalu lama menggunakan steroid tadi kan bisa menyebabkan supresi sistem adrenal kan. Nah itu ya. Dan sekarang ada kecenderungan bahwa kalau sudah mencapai low disease activity, maka penggunaan steroid itu dikurangi sampai serendah mungkin. Ya, yang bisa dikurangi. Jadi dulu kan orang bisa pakai sampai maintenance-nya 16 mili dua kali sehari gitu ya. Sekarang kalau bisa serendah mungkin 4 mili atau mungkin paling banyak 6 mili ya sampai 8 mili. Tapi kalau mungkin 4 mili tiap hari dengan mengkombinasi hidroksikloroquine dengan obat-obat imunosupresan lainnya tergantung kondisinya. Jadi, kalau berat kita kombinasi lagi dengan tacrolimus atau dengan ya, karena kadang kombinasinya jadi banyak, tetapi mungkin itu tidak terus-menerus karena kita menuju ke sini ya. Ya, tapi tetap di mana-mana pun hidroksikloroquine tetap dipakai. Karena paling enggak bisa mengurangi obat-obatannya, memperpanjang masa remisinya, ya, edukasinya itulah bahwa lebih baik minum terus daripada tidak. Cuma memang penggunaan jangka panjang harus hati-hati pada mata. Ya. Okay. Low damage jadinya, Prof ya, jauh tadi signifikan perbedaannya ya, Prof ya? Iya, jadi ini yang kita mesti perhatikan adalah kecatatan kematian penyakitnya berat itu kan karena organ damage-nya tinggi ya. Tapi kalau kita bisa menjaga dia low disease activity
tentunya ada kriterianya ya, yang disebut logistik aktivitas. Kerusakan damage daripada organ-organ itu akan bisa dikurangi, termasuk juga komoditas yang akan terjadi ya, terutama pada jantung kan. Katanya antara 10 sampai 15 tahun lebih cepat terjadinya gangguan koroner dibandingkan dengan populasi normal. Ya, teorinya ya banyak yang berhubungan dengan berbagai macam antibodi itu, pada lupus juga pengaruh dari steroid ya. Steroidnya itu, jadi karena itu steroidnya kita berikan serendah mungkin sekarang pandemiknya. Jadi kalau sekarang pasien-pasien yang berobat di polirematologi akan mulai paham bahwa steroidnya itu dibikin lebih rendah. Memang pada awal-awalnya nggak enak, tapi setelah itu akan beradaptasi ya. Pasiennya susah, yang sampai ke saya. Yang kadang-kadang kita bilang udah sisa nih, aduh gimana. Jadi kita hanya mempertahankan apa yang ada. Karena kalau sudah datang dalam demis begini, kan sebenarnya sudah terlambat. Demisnya kan nggak bisa diperbaiki lagi. Iya. Ya. Kita mempertahankan supaya jangan sampai demisnya total ya. Apakah itu ginjalnya, jantungnya, atau organ-organ lain. Gitu. Jadi prinsipnya begini saja. Bahwa penyakit-penyakit ini sebetulnya bisa dikontrol. Ya. Jadi memang obatnya bermacam-macam dan itu kan seni ya. Kita dari seorang dokter untuk merangkai berbagai macam obat. Tetapi obatnya kan sama. Cuma kombinasi atau dosisnya itu bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi masing-masing. Tujuan kita adalah tercapainya remisi, tapi kalau nggak mungkin remisi low disease activity. Buktikan dari hasil penelitian, kalau kita itu berhenti makan obatnya, maka kerusakan itu akan terjadi. Dan kerusakan itu adalah kerusakan yang permanen. Jadi bukan suatu kerusakan yang bisa kembali lagi. Jadi nasihatnya ya terus, obatnya kontrol terus, tetap optimis. Ya, jadi jangan bosan makan obatnya. Yang susah itu kan bosan. Semua penyakit itu tujuan kita begitu, remisi tanpa obatnya. Itu. Nah, pada lupus kayaknya sih sampai saat ini belum ya, belum ketemu, belum kasus yang betul-betul bisa remisi. Biasanya ya tetap minum obat terus ya. Sedangkan pada rheumatoid arthritis memang bisa remisi tanpa obat ya. Itu ada beberapa kasus. Memang dia perjalanannya begitu. Ada yang satu kali serangan, kemudian remisi. Kemudian ada yang perjalanannya makin lama makin progresif. Diobati macam-macam masih progresif. Ada yang perjalanannya naik turun. Naik turunnya bisa di atas, berat sakitnya baik. Ada yang di bawah, tidak pernah merasa normal. Ya. Jadi maksudnya macam-macam. Ya beruntung kalau dapat yang sekali serangannya. Ya. Sekali serangan berat, kemudian turun. Sudah. Itu bisa tanpa obat. Ya. Itu ada pada sejumlah kasus. Ya. Tapi tidak semua kasus. Mungkin belakangan awareness-nya cukup bagus. Ya. Artinya berarti berbagai LSM seperti yang punya dokter Andi itu sudah berhasil mengedukasi masyarakat ya, untuk lebih aware terhadap kemungkinan penyakit autoimun. Dan sudah pasiennya sudah mulai mengerti dan dengan bantuan membaca di Google ya, internet itu mereka kadang-kadang sudah baca semua. Kadang-kadang lebih pintar dari dokternya. Kemudian mungkin dari medsos ya, penjelasan-penjelasan. Ya medsos di satu sisi bagus sekali untuk pendidikan, tapi di sisi lain banyak juga hoak-hoak ya. Di bidang kesehatan ya. Oh, jangan minum obat di pasien lupus, ini bahayanya. Ya. Kan sering ditemukan seperti itu kan. Ya. Ya, jadi jangan obat kimia, nanti kamu lebih cepat mati. Ya. Kena ginjal ya. Jadi saya balik aja, ya. Kemungkinan untuk terkena apa ginjal karena obat itu kan kecil, ya kan resikonya. Katakanlah satu paling tinggi lah 5% lah. Ya kan? Tetapi kalau nggak minum obat
kemungkinan rusak ginjalnya kan 60%. Sekarang silakan pilih. Kemungkinannya 5% banding 60%. Gimana? Pilih yang mana risikonya? Ya bisa yang 5% dia bilang, ya sudah ikutin aja obatnya. Dan kita bisa mengikuti terus kan, tiap bulan kan selalu dicek obatnya. Dan kita sudah tahu obat-obatan ini efek sampingnya apa. Nah pasang-pasang lama-lama kalau diedukasi karena ya mengalami sendiri lama-lama pintar juga udah tahu. Dan dia bisa menjadi apa edukator juga untuk teman-temannya. Nah teman-teman, jadi sudah jelas ya penjelasan dari Prof. Haris Bagio dan Dr. Ana Ariana. Nah mengingatkan kita untuk terus waspada menjaga prokes 5M ya. Mencuci tangan dengan baik dan benar, memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke? Okay?